Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas quest level kedua Hip Hop Dancer ya. Di sini dari quest yang Be Whatever You Want ya teman-teman ya. Nah di sini kalau misalnya yang real asli ya, di sini kita kan untuk menuju ke level 2 itu perlu waktu 31 jam lagi. Ini kan hari Jumat ya teman-teman ya. Nah berarti kalau tidak ada halangan, kita baru kebuka itu di hari Minggu kalau nggak salah ya, di hari Minggu apa hari Sabtu gitu ya, baru bisa kebuka Sabtu malam atau Sabtu subuh. Nah di sini ada bocoran teman-teman ya, yang aku dapatkan dari kreator Avatar World, dan kebetulan dia juga live streaming ya, dan juga bisa disaksikan publik, itu ke Everyone Toy Club ya. Nah di situ ke Everyone Toy Club itu sudah kebuka teman-teman level 2 nya ya, dan di situ dia juga menyelesaikan semua cara-caranya. Nah, di sini aku akan coba jelaskan ke teman-teman ya, questnya ini apa aja sih untuk yang level 2 ya. Di sini ini baratnya bocoran lah ya buat kita nanti untuk yang level 2 berikutnya. Dan juga nanti hadiahnya tuh kita dapat baju sama 3 emote baru lagi, emote dance ya. Dan di sini dia paling ujung ya. Di paling ujung kita bisa dapat Beat Boss Award. Ini kayak piala gitu ya. Tapi kita harus mengumpulkan 800 energi terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk yang level kedua itu yang bisa kita dapatkan itu 50 energi. Jadi nanti totalnya itu 150 ya, dan kita bisa dapat hadiah ini. Dan aku akan coba jelaskan cara menyelesaikan questnya. Ini ibaratnya bocorannya ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah update, aku akan jelaskan lagi untuk cara menyelesaikannya ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada 5 nih ya, ada 5. Nah, di bagian yang di sini ya, di bagian yang ini, yang 2 ini itu questnya sama kayak yang kemarin. Ya, sama kayak level 1 kemarin, yaitu gear up sama scratching bars. Dan itu untuk menyelesaikannya kita sama ya. Jadi kita pakai baju hip hop ya, seperti yang di level 1. Terus juga stretching bars ini kita juga gerak-gerakin dance di tempat yang ada gambar radionya itu. Sama persis. Nanti kita dapat 15 energi dan juga 30 energi. Nah, terus di bagian yang di sini ya, di bagian yang tengah-tengah di sini, ini kan ada 2 juga nih, teman-teman. Nah, yang di bagian 2 ini tuh ada yang beda ya. Yang pertama itu di bagian atasnya ini adalah heavyweight complete all kettle ball exercise ya. Ini kita ngangkat beban. Nah, terus di bagian yang bawahnya ini tuh sama kayak yang level 1 kemarin. Jadi kita dance di lingkaran yang ada itu alasnya, ya kan? Nah, aku akan bahas yang heavyweight ini. Nah, heavyweight ini kita itu bisa melakukannya atau menyelesaikannya itu kita tinggal ambil barbel. Nah, barbelnya itu bisa teman-teman ambil yang secara gratis itu di bagian sekolah kalau nggak salah. Di bagian sekolah itu di lapangan sepak bola. Nah, itu kan ada barbel tuh kalau nggak salah tuh. Ya kan? Nah, di bagian sini. Di bagian, nah di sini kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, ini kan ada barbel nih. Ada tulisannya 2 kan. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal panggil karakter kalian. Terus nanti kalian tinggal pasang emote ini aja nih. Nah, di situ permintaannya sebanyak 4 kali. Nah, jadi kalian nanti melakukan emote gaya ngangkat barbel ini sebanyak 4 kali. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan 15 energi ya, teman-teman. 4 kali. Jadi 4 emote ini kalian pencet-pencetin aja. Dan untuk ini buat nambah progresnya itu kalian tunggu ya, tunggu sampai nanti karakter kita ini selesai menjalankan animasinya, nanti baru muncul. Jadi buat teman-teman ya sabar kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah itu ya bocorannya. Terus yang kedua, yang terakhir ya, di bagian paling ujung, di bagian sini ya. Nah, di bagian sini itu questnya baru juga ya. Itu adalah Hype Move, Perform All Hype Move Dance. Nah, ini sederhana ya, gampang banget. Jadi teman-teman kan sudah dapet ini kan, sudah dapet dance terbaru dari level 1 kemarin kan, ya kan, emotnya kan. Nah, itu nanti teman-teman tinggal gunakan aja. Kalian tinggal joget aja atau dance menggunakan emote tersebut ya. Nah, seperti ini kalian tinggal geser sampai nanti kalian menemukan emote yang seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalian tinggal dance aja sebanyak 3 kali, dan di situ nanti kita akan mendapatkan 50 energi ya. Jadi kalau misalnya kita totalkan 50 tambah 15 65 tambah 40 90-an ya, tapi seharusnya kan lebih dari 100 ya teman-teman ya. Nah, iya, pokoknya lebih dari 100 gitu. Nanti
kita bisa dapat hadiah yang kedua ya. Jadi hadiahnya tuh bertahap, teman-teman. Jadi hadiahnya tuh bertahap yang di bagian style up ini dulu. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Jadi dapatnya style up yang di bagian nomor 2, nanti yang selanjutnya baru nomor 3. Jadi berurutan, teman-teman ya, berurutan kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanya, "Bang, kenapa Bang ini kok kemarin aku sisa berapa belas jam tapi kok sekarang jadi 30 satuan jam, Bang?" Lah iya, memang kayak gitu. Mungkin sistem dari Avatar World-nya ya yang mendeteksi itu kayak gitu. Aku juga bingung kenapa ya. Padahal kalau misalnya kalian lihat di videoku yang barusan aku upload tadi pagi, itu kalau nggak salah aku sekitar 17 apa 18 jam lagi ya baru kebuka level 2-nya. Cuman di sini berubah lagi nih. Jadi 31 jam 41 menit pas pada saat aku nge-record ya. Ini aku nge-recordnya pagi. Jadi kalau misalnya teman-teman nontonnya malam hari ya, hari ini atau mungkin siang hari-hari ini, ya mungkin sudah berkurang ya. Tapi intinya ini questnya ya, untuk realnya buat kita player-player biasa ya, yang bukan kreator, itu kebukanya kurang lebih 1 hari setengah. Jadi ibaratnya hari Sabtu, Sabtu subuh lah ya teman. Ini kan Jumat ya, Jumat hari Minggu kalau nggak salah ya, hari Minggu subuh apa Sabtu dini hari. Nah, pokoknya sekitaran itu baru nanti bisa kebuka ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa komen ya, kalian tinggal berapa jam lagi, apakah memang segini, apakah memang bagaimana gitu ya, apakah kalian lebih cepat atau gimana. Aku rasa sih enggak ya, kalau yang pemain biasa ya, yang di luar dari kreator itu mungkin dia agak lama. Aku juga enggak tahu nih kenapa kok beda-beda gini ya tim Avatar World apa membikinnya. Jadi ya kita tunggu aja lah ya. Jadi nanti kebuka yang level 2 nya nih, jadi ada 5 quest ya. Terus nanti nextnya di level ketiga itu ada 6 quest ya. Terus level selanjutnya nanti ada 7 quest juga. Level selanjutnya nanti ada 7 quest juga. Selanjutnya juga 7, yang terakhir juga 7. Ini juga 7. Nah, semuanya 7 ya sisanya ya, teman-teman ya. Nih, ini masih banyak nih. Sampai 10 bahkan, sampai 11 nih, 11, 12 ya kan, 13. Masih panjang ini, teman-teman ya. Tuh, sampai 14. Wow. Terus hadiahnya di sini tadi sampai 800 energi baru kita bisa dapat ya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya bocorannya. Nanti kalau misalnya sudah real sudah keluar, kita akan coba selesaikan lagi ya, apakah sama atau enggak. Tapi menurut aku sama sih, enggak mungkin beda ya. Itu pasti sama dan ya enggak mungkin lah beda gitu ya. Kalau beda ya lucu aja. pasti sama ya. Oke deh teman-teman ya, mungkin segini aja dulu videonya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, silahkan di komentar. Dan kalau suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.